Malah pakai kacamata super cool. Widih, keren sekali Pak, ganteng Pak. Widih. 1, 2, 3. Woi, gua laserin lu Pak, gua laserin lu Pak. Sini lu, kemana lu, eh curang lu, eh kabur. Yus guys, my name is Frost Diamond. Oke guys, jadi di episode kali ini kita bakal nyobain beberapa pakaian dari gini ya guys, superhero. Dan ini keren sekali, dan ini Bapak Gila mana dah? Oh my god, jadi Bapak Gila lagi ganti baju guys. Eh, lu ngapain di sana gembel? Waduh, ini Bapak Gila guys. Dia ganteng sekali guys. Ganteng sekali, tapi gigi lu masih ompong. Bapak Gila, Bapak Gila. Nah, oke guys, sebelum kita coba baju-bajunya, kalian harus berjanji dulu bakal nonton video kita sampai habis ya guys ya. Dan ini kenapa ada maling di sini? Waduh ya guys ya. Oke guys, kalian like dulu video kali ini, dan bisakah video kali ini mencapai angka 10.000 like lagi ya Pak ya? Dan bisakah kalian subscribe dulu channel saya buat kalian yang belum subscribe ya Pak ya? Karena di sini Bapak Gila bakal menghibur kalian semua. Dan ini Bapak Gila maco bener lah, pakai kacamata dah. Coba Pak dilepas kacanya matanya Pak, dan oh my god. Oh my god, ganteng sekali Pak. Widih guys, dan coba Pak terbang Pak. Widih, terbang kayak Superman, spasi Pak. Oh my god, dan ini keren sekali. Widih, bisa terbang ya guys ya. Nah, kita bakal langsung coba aja, tapi kalian harus berjanji guys, kalian bakal subscribe dulu channel kita ya guys ya. Kita kasih hitungan sampai 3, dan 1, 2, 3, subscribe sekarang juga teman-teman. Dan kita bakal coba ini ya. Di sini ada Iron Man baju ya guys ya. Dan di sini kita bisa mengeluarkan jurus. Dan ini Bapak Gila malah jadi Hulk. Bapak Gila. Awas. Widih. Eh Bapak Gila, ini meledak dah. Eh jangan di sini Pak. Widih, ini Bapak Gila diledakin. Oke guys, bentar guys. Kita bakal pasang lagi guys. Ini Bapak Gila malah dihancurin arenanya pakai Hulk. Oke guys, jadi di sini setiap dari pakaian superhero ini, dia bisa mengeluarkan jurus yang sakti-sakti ya guys ya. Nah, saya mau kalian semua komentar, dari segini banyak pakaian superhero, manakah superhero favorit kalian ya guys ya? Apakah Superman atau... Waduh, ini Bapak Gila. Eh jangan lagi Pak. Ini Bapak Gila dah. Eh lu ngapain jadi manusia hijau? Bapak Gila, waduh guys, hancur guys. Nah, di sini kita bakal langsung pakai aja ya guys ya. Dan ini dia. Dan oh my god. Eh oke, bentar. Ini apa coy? Widih, bisa ngeker boy. Tapi gimana caranya? Wah, apa ini? Wah, widih, bisa ngeluarin laser guys. Oke guys, apakah dari kalian ada yang memilih Iron Man sebagai sebagai hero kesukaan kalian? Kalian komentar sekarang di kolom komentar ya guys ya. Dan widih, ternyata ini larinya kencang banget boy. Widih, gila lu. Coba terbang weh. Bisa terbang boy, bisa terbang. Bapak Gila, di mana lu? Gua terbang woi, I believe. Widih. Dan ini tuh keren sekali guys, Iron Man-nya bisa terbang seperti Iron Man pada umumnya ya. Dan ini Bapak Gila kena ngapain lu Bapak Gila? Coba lagi Pak, di smash Pak pakai superhero Pak. Nggak mau. Kenapa lu nggak mau Bapak Gila? Waduh guys, ini Bapak Gila bandel guys. Kalian komentar guys ya, ini Bapak Gila enaknya diapain karena dia bandel guys. Nah, jadi Iron Man ini bisa nembak seperti ini guys, tapi saya juga kurang tahu pencet-pencetannya apa. Coba ini. Itu apa Pak? Itu apa? Bapak Gila udah ngeluarin kayak gitu dah. Wah, sini lu, gua laserin lu. Widih, langsung jadi kecil Bapak Gila. Oke guys, nah tadi itu yang dihancurin sama Bapak Gila itu adalah momonnya. Oke, kita bakal keluarin dulu ininya ya guys ya. Ini sebagai untuk testingnya guys. Nah, ini adalah kriminal, dan kita bakal laser dia. Bentar dulu. Wih, apa ini? Bisa ngeluarin pistol guys. Widih, mati langsung boy. Pistol kita boy. Bentar, kita bakal ulang dulu ya guys ya. Kita bakal kasih laser ini kamret-kamret nih. Dan ini dia. Widih, gimana cara nembaknya? Ini kenapa lu kabur weh? Jatuh lu weh. Waduh. Widih, langsung mati guys. Langsung mati ya kena laser kita. Nah, apakah dari kalian ada yang memilih Iron Man sebagai superhero favorit kalian? Kalian komentar sekarang di kolom komentar guys ya. Kalau Batman lagi Iron Man ya guys ya. Apakah dari kalian ada yang memilih Iron Man sebagai favorit kalian? Kalian komentar sekarang di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys ya. Oke, jadi di sini juga topengnya bisa dilepas gini guys. Eh Bapak Gila, sini Pak, lihat gua Pak. Widih. Eh lu ngapain malah pakai topi Batman? Bapak Gila. Ini Bapak Gila ganteng juga guys. Widih, pakai baju super girl. Waduh. Dan misalnya kalian setuju ini Bapak Gila selamanya pakai baju ini, kalian komentar bilang setuju ya guys ya. Dan di sini oke Pak, ini dicoba dulu Pak, ada Iron Man gear, dan kita bakal coba guys. Nah, jadi ini beda-beda ya guys ya. Dan kita bakal coba satu persatu karena ini keren sekali. Dan oke, beda ya guys ya. Coba bentar dulu, ini gimana caranya? Bentar. Oke, ternyata ini gak ada jurusnya guys ya. Ini mungkin batunya aja atau apapun itu, saya juga kurang tahu guys. Kita bakal coba semua. Bentar dulu, ini kita bakal taruh dulu ya guys ya. Dan ini dia, dan kita bakal coba lagi guys. Nah, di sini ada Superman, Spider-Man, Hulk,
Flash dan Batman ya guys ya. Ini siapa yang nulis dah Batman? Ini Superman. Waduh, salah nulis ini Bapak gila. Waduh, ini Bapak gila. Gila. Oke guys, nah kita di sini itu sebenarnya ada banyak sekali baju, tapi di sini kita sudah pilih beberapa baju yang keren-keren ya guys ya, dan kita bakal coba karena di sini kita bakal menghibur kalian semua. Oke Pak, dipakai Pak baju Superman-nya ini lagi satu ada di sini Pak, dan ini dia. Dan ini dia guys, kita bakal coba guys. Widih, gila bener. Widih, bisa lari cepet Pak. Coba Pak, coba lari lagi. Widih, langsung hilang boy. Langsung, weh, kemana lu? Wih, terbang. Si kampret malah terbang. Oke guys, kita bakal coba ya. Di sini saya juga udah gak sabar guys, dan kita bakal coba ya. Dan ini bentar bajunya. Oke, ini dia sudah. Ini bukan bajunya gini dah, bukan bajunya Superman dah. Oke, sudah guys. Dan kita bakal taruh-taruh dulu yang sudah dipakai ya guys ya. Dan mana Bapak gila ini? Mana Bapak gila lu di mana? Widih, kenceng banget Pak. Coba Pak, terbang Pak. Widih. Wih, kayak gini ya. Kayak ceking ya. Kenceng banget. Coba Pak, terbang Pak, terbang Pak. Saya mau lihat Bapak gila terbang. Dan ini woi, gisi gembel ayo Pak, kita lomba terbang Pak. Wih, gimana caranya terbang? Itu Bapak gila bisa terbang. Wih, terbang boy. Terbang boy. Widih, keren sekali teman-teman, kita bisa terbang ya. Wih, kocak bener dah. Kita bisa terbang sama Bapak gila. Dan ini dia. Widih, keren sekali guys. Kita terbang. Oh my god, Bapak gila di mana lu? Sini Bapak gila, terbang bersama-sama Bapak gila. Bapak gila itu guys. Wah, terbang Pak, sini Pak. Wih, foto dulu Pak. Wih, gila lu Pak. Wih, keren sekali ya guys. Ini apa namanya, Superman. Dan ini dia, kita terbang. Kita terbang kayak Superman guys. Dan ini keren sekali ya teman-teman. Dan itu Bapak gila malah pakai kacamata super cool. Widih, keren sekali Pak. Ganteng Pak. Widih. Oke guys, apakah ini Bapak gila ganteng mukanya? Kalian komentar dan bilang ganteng ya. Widih, ini bisa ngeluarin jurus gempa bumi guys. Keren sekali ya teman-teman. Apakah dari kalian ada yang memilih Superman sebagai hero favorit kalian? Kalian komentar di kolom komentar sebanyak-banyaknya guys ya. Karena di sini kita bakal bacain komentar kalian guys. Widih, ini kecepatan lari dah. Wah, kenceng banget boy. Kenceng banget. Wah, kenceng banget. Dan ini keren sekali guys. Widih, widih, kekencengan boy. Kekencengan boy. Widih. Oke guys, kita bakal coba-coba jurusnya guys teman-teman. Karena ini banyak sekali jurusnya Spiderman ya. Ini kenapa kita slow kita ke slow. Salah pencet boy. Salah pencet. Oke, ini dia guys. Ini Bapak gila mana? Woi Bapak gila woi. Kenapa Pak? Wih, kenceng banget. Lari gua kenceng banget Pak. Kenapa? Kenapa lu, kenapa? Lu silau Pak ini. Dipencet hanya Pak. Ha Pak. Oke guys, ini Bapak gila malah pencet itu guys. Oke, wih, langsung terbang si kampret guys. Oke guys, dan kita bakal coba lagi ya. Karena ini oke, bentar. Kita bakal coba jurusnya dan kita bakal coba bunuh ini ya teman-teman. Dan mana ini? Oke, mana enggak keluar apa boy? Enggak keluar apa? Mana ini? Oke, ini dia guys, penjahatnya. Dan oke, ini apa? Widih, widih, wih. Bisa gitu boy. Langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Ini Spiderman bahaya ya teman-teman. Dan kita bakal pukul. Dan kenapa ini gak bisa keluar jurus? Dan boom, widih. Keren sekali guys. Kita bakal jurusin ini. Dan boom. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ini arena kita hancur dah. Nah, ini sebenarnya kita menjadi pahlawan kebenaran atau pahlawan penghancur guys. Kita juga kurang tahu. Kalian komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys ya. Dan ini kocak bener lah. Bisa kayak gini Spiderman-nya. Dan kita bakal coba lagi guys. Karena di sini masih ada banyak lagi yang keren-keren ya guys ya. Dan kriminal ini kita bakal clear dulu guys. Dan ini dia. Dan kita bakal lepas-lepas dulu baju kita. Dan sudah ya guys ya. Di sini ada Spiderman. Dan ini kayaknya keren banget guys. Dan kalian komentar juga ya guys ya. Apakah dari kalian ada yang memilih Spiderman sebagai hero kesukaan kalian? Kalian komentar ya teman-teman. Dan ini keren banget coy. Wih, seperti Spiderman ya guys ya. Kita coba apa. Wih, bisa gini guys. Bentar, wih. Wih, bisa ngeluarin jaring Pak. Bapak gila woi, gua bisa ngeluarin jaring Pak. Wih, ini Bapak gila malah ngeluarin diamond di sini. Oke guys, dan ini guys kita bakal lu kemana lu, kemana lu. Oke guys, ternyata ini Spiderman seperti Spiderman memang ya guys ya. Dan ini keren sekali boy. Keren sekali boy. Ini bentar-bentar salah pencet. Oke, dan ini jurusnya kita bakal coba-coba. Oke. Mungkin ini jaring aja ya guys ya jurusnya ya. Saya woi, kenceng boy. Kenceng banget woi. Woi. Oke guys, ternyata di sini juga Spiderman-nya bisa lari cepat ya guys ya. Dan ini keren sekali. Dan coba kita bakal coba membunuh penjahat yang di sebelah sini. Dan kita bakal kasih jaring. Oke, ini dia. Oke, bentar-bentar. Kita bakal fullin dulu. Dan ini dia jaringnya. Oke, nggak bisa guys. Dan coba kita pukul. Dan langsung mati. Langsung mati boy. Ini Spiderman kuat sekali ya guys ya. Dan kita bakal coba. Dan oke, nggak. Lu apa lu? Lihat ditampar Pak. Ini mukanya Pak. Oke guys. Oke Pak, dikasih jaring Pak. Widih, keren sekali guys. Ini jaring kita jauh bener guys. Widih, apakah dari kalian ada yang memilih Spiderman sebagai hero kesukaan kalian? Kalian komentar di kolom komentar sebelah
sebanyak-banyaknya guys ya. Dan ini Spider-Man gak bisa gini dah, gak bisa terbang ya guys ya. Ini cuman bisa mengeluarkan jaring. Dan ini jauh banget guys, ini sampai mana jaring kita ini. Dan itu Bapak gila malah jadi huluk warna merah. Jangan pak, arenanya hancur pak. Widih nih Bapak gila makin gembel guys. Kalian komentar ini Bapak gila enaknya diapain ya guys ya. Dan oke, ini biasa aja. Coba bentar-bentar, kita bakal coba lagi guys. Oke, di sini ada Ultron guys. Widih, keren banget ya guys ya. Dan ini dia guys, bentar-bentar kita bakal cari Ultron ya guys ya. Nah, misalnya buat kalian yang kepingin nyoba mood ini, kalian bisa search di Google, namanya superhero mood guys. Dan ini keren sekali ya guys ya. Dan misalnya video kali ini mencapai angka 15.000 like, kita bakal kasih link downloadnya guys. Dan ini widih, keren banget guys. Kita bakal coba ini jurus-jurusnya guys. Dan mana ini, wih, bisa ngeluarin gini boy. Tapi gimana caranya, wih gila lu. Wih, apa ini guys? Ultron, wah bisa ngeluarin laser boy. Siap. Dan ini keren sekali guys. Coba pak, ini pak, di laser pak. Wah bisa langsung mati pak. Wah lu ngapain di bom bapak gila. Jangan pak. Widih, ini keren sekali guys. Apakah dari kalian ada yang memilih hero ini sebagai hero favorit kalian? Karena ini hero nya bisa mengeluarkan gini ya guys ya, mengeluarkan apa namanya, jurus-jurus api. Widih langsung hilang. Widih laser guys. Di sana ada sapi. Dan kita bakal tembak. Dan bentar-bentar, kita bakal time set dulu guys. Oke guys, biar seru mungkin kita bakal ganti dulu game modenya kosong ya guys ya. Dan ini kita bakal tembak-tembak. Dan widih langsung mampus boy. Lu coba guys, kita bakal lawan yang ini guys. Bentar boy. Wah gua laserin lu. Minggir gua laserin lu. Oke guys, oke. Dan ini keren sekali dan mantap jiwa ya guys ya. Dan ini hero nya seperti biasa, ini hero nya bisa terbang guys. Widih keren sekali ya teman-teman. Dan ini seperti penjahat, ini kita terbang, ini keren mantap jiwa ini. Dan bapak gila mana woy, bapak gila woy. Woy bapak gila, lu di mana? Widih keren sekali pak. Lu ganteng bener pak. Ini bapak gila ganteng sekali guys, pakai kacamata seperti itu ya guys ya. Dan kalian komentar apakah kalian setuju kita bakal selamanya pakein bapak gila baju itu biar dia ganteng guys. Oke guys, mungkin kita bakal bentar-bentar kita game mode satu aja deh biar kita nggak ditembak-tembak sama si gembel itu ya. Nah di sini ada huluk. Oke, ini huluknya yang dipakai sama bapak gila ya. Dan kita belum mencobanya guys, kita bakal coba-coba karena bapak gila nggak bisa make, biar kita yang make ya teman-teman. Dan ini dia, widih ini gede banget dah huluknya dah. Ini caranya lompat gimana boy? Wih boom, gimana caranya pak? Wih bapak gila gimana? Oke guys, gimana pak? Ini bapak gila, keren sekali guys. Tapi nggak sekeras bapak gila dah. Kenapa tadi bapak gila bisa keras sekali? Saya juga kurang tahu guys. Cuman, wih kencang banget boy. Wih kencang. Wih kencang banget guys. Wih ini ngeluarin apa dah? Saya juga nggak tahu guys. Kita bakal coba-coba aja guys. Bodo amat guys. Dan ini dia dan, wih keren sekali ya teman-teman. Dan ini dia bisa mengeluarkan jurus apa ini? Saya juga kurang tahu. Dan ini keren-keren sekali ya guys ya. Dan ini bapak gila menjadi apa itu? Saya juga nggak tahu guys. Dan kita bakal coba lagi guys. Yang keren-keren di sini apa yang belum kita coba? Apa ya? Oke ini deh. Kita bakal coba yang warna ini ya guys ya. Yang warna emas ini. Dan ini bakal keren sekali guys. Nah di sini itu kita bakal coba. Tapi kalian harus berjanji guys. Kalian bakal like dulu video ini dan kalian bakal subscribe ya guys ya. Dan ini bapak gila gembel lah. Oke guys, jadi jurusnya ini adalah lari cepat ya guys. Lihat guys, tangannya sampai gitu, sampai gemeter boy, sampai gemeter. Ini adalah Flash guys. Mungkin dari kalian ada yang tahu Flash. Flash itu sebagai apa namanya di Marvel itu sebagai hero yang kecepatannya seperti kilat ya guys ya. Dan ini keren sekali dan mantap jiwa guys. Dan ini bapak gila pasti penasaran, pasti demen banget dah. Udah nyoba yang gini-gini dia pasti demen guys. Oke guys, dan kita bakal coba lagi ya guys ya. Di sini ada apa lagi guys? Wih, ada apa ini? Wih, keren mantap jiwa eh. Ini apa pak? Ini apa? Granat. Ini ada granat guys. Dan kita bakal coba-coba lagi guys. Dan ini bakal keren sekali ya teman-teman. Dan ini apa lagi? Wah ada komputer guys. Gimana cara? Bisa gini pak. Gile, keren sekali guys. Pokoknya kalian harus coba mode ini di komputer kalian masing-masing ya guys ya. Ini keren sekali guys. Tapi gimana cara naikinnya? Gak bisa. Dan di sini ada apa lagi guys? Saya juga kurang tahu. Dan kita bakal coba ya guys ya. Dan di sini ada granat guys. Oke kita bakal coba. Dan wow, widih keren sekali pak. Bentar-bentar salah pencet weh. Salah pencet bapak gila. Waduh ini bapak gila guys. Oke ternyata di sini ada granat ya guys ya. Di sini ada joker card. Ini apa ini? Wih gak bisa keluar loh. Oke mungkin ini joker card ini yang bisa ngeluarin hanya hero nya ya. Coba kita bakal pakai joker. Oke guys, saya mau kalian semua komentar sekarang, apakah dari kalian ada yang tahu joker? Joker ini sebagai film apa namanya, yang itu ya, yang saya Suicide Squad. Apakah dari kalian ada yang tahu Suicide Squad itu apa? Kalian komentar sekarang di kolom komentar guys. Dan ini dia. Oh my god, percis ya guys ya, seperti Suicide Squad. Bisa nembak boy. Lu ngapain pak? Wih gila keren sekali guys. Wih ini apa boy?
Oke. Widih, ternyata ini senjatanya sebagai nembak ya guys ya. Wih, keren sekali nih nembak-nembakin kartu guys. Dan kita bakal nembakin Bapak Gila ya. Bapak Gila, lu ngapain ngelemparin gua tente? Waduh, ini Bapak Gila, Bapak Gila. Oke guys, dan di akhir mungkin nanti kita bakal bertarung sama Bapak Gila. Gimana Pak? Lu udah siap Pak? Waduh, itu Bapak Gila malah ngelemparin granat. Oke guys, dan kita bakal coba lagi ya. Di sini masih ada beberapa lagi yang keren-keren. Huluk sudah, di sini ada flash ya guys ya. Oke, ini kayaknya keren banget. Coba Bapak Gila bakal coba yang ini. Bapak Gila, lu di mana Pak? Woi Bapak Gila, lu di mana? Ini Bapak Gila, gila dah. Jangan diledakin dah. Ini Bapak Gila ini guys. Oke Pak, ini Pak dipakai yang ini Pak. Oke guys, dan kita bakal pakai ya guys ya. Dan ini keren sekali. Wih, gila lu Pak. Wih, keren sekali guys. Ini mungkin dari kalian ada yang memilih hero ini sebagai hero favorit kalian. Kalian komentar di kolom komentar sebanyak-banyaknya guys ya. Karena di sini kita bakal bacain komentar kalian guys. Dan ini flash ini mungkin sama ya guys ya. Ini cuma kecepatan aja. Lihat guys, tangannya. Tangannya enggak berhenti-berhenti. Oke. Kita slow banget coy. Oke, ini keren sekali dan mantap jiwa ya guys ya. Dan ini mungkin enggak bisa terbang guys. Oke, ternyata enggak bisa terbang ya. Oke, kita bakal coba lagi banyak ya. Sebenarnya lagi banyak. Oke, mungkin kita bakal coba aja semuanya biar durasinya enggak terlalu cepat juga. Dan misalnya kalian suka, kita bakal bikin videonya lama-lama. Kalian komentar dan kalian bilang suka ya guys ya. Dan di sini kita menjadi Batman guys. Dan oh my god, keren sekali ya, ganteng banget ini Batman nih. Tapi ini berat banget dah. Ini kenapa gua nggak bisa lompat dua kali? Waduh, ini Batman ini gendut ya. Kita juga kurang tahu guys. Oke, di sini ada mobilnya Batman dan kita bakal gini dan oh my god. Wei Gembel, lu ngapain naikin mobil gua? Waduh, ini Bapak Gila naikin mobil kita guys, si Gembel ini guys. Oke, widih. Di sini ada juga. Wih keren boy, keren boy. Widih, kendaraannya Batman ini. Widih, keren sekali guys. Oke, ternyata di sini ada kendaraannya juga Batman ya, kita bisa naikin. Dan ini keren sekali. Dan ini keren mantap jiwa guys. Oke Pak, ini Pak, saya kasih pinjam Pak. Widih. Oke guys, kita bakal numpang sama Bapak Gila. Apakah bisa? Ya Bapak Gila sini woy, numpang sama gua Bapak Gila. Oke guys, ternyata gak bisa berdua ya. Ini Bapak Gila gembel lah. Dan ini caranya nyangkut boy. Gimana caranya? Waduh guys. Oke, ternyata di sini ada kendaraannya Batman. Dan ini bisa terbang ya teman-teman. Dan ini keren sekali. Misalnya dari kalian ada yang memilih bajunya Batman sebagai baju yang paling keren, kalian komentar sekarang di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Karena ini keren sekali ya guys ya. Dan oke. Lulu, bentar. Ini jurus apa? Ini Batman ngeluarin jurus apa dah? Saya juga kurang tahu guys. Oke guys, kita bakal bertarung sama Bapak Gila ya guys ya. Dan kita bakal pakai baju dulu guys. Oke, kita bakal pakai baju Iron Man ya. Ini Bapak Gila mana dah? Woi Bapak Gila, woi. Sini lu Bapak Gila, sini Pak. Kita bakal ke arena dulu Pak. Oke guys, jadi kita bakal bertarung di atas rumah ya guys ya. Karena ini keren sekali. Pokoknya kalian komentar dan kalian subscribe yang belum subscribe ya. Waduh, ini Bapak Gila malah pakai baju Hulk. Oke Pak, peraturannya kita nggak boleh kabur ya Pak ya. Gimana? Lu siap? Oke guys, nggak boleh kabur dan game mode 0 Pak. Nggak boleh survival, nggak boleh kreatif Pak. Weh, lu curang weh, jangan Pak. Waduh, ini Bapak Gila. Bentar guys, kita bakal pakai baju Iron Man ya. Bentar. Ini mana Iron Man? Pokoknya kalian komentar sekarang siapakah yang menang, kita atau Bapak Gila guys. Ya guys ya, kalian komentar aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya teman-teman. Dan ini dia baju Iron Man. Dan kita bakal game mode dulu, game mode 0. Oke Pak, lu udah siap Pak? Oke guys, hitungan 3 Pak ya. 1, 2, 3. Woi, gua laserin lu Pak. Sini lu, kemana lu? Curang lu, kabur. Bentar. Oke guys, gak boleh kabur guys. Kita bakal bertarung sama Bapak Gila. Mana lu? Bapak Gila, gak boleh kabur. Ini Bapak Gila malah kabur dah. Lu di mana Pak? Oke guys, kita bakal bertarung guys. Dan ini dia, ini nembaknya gimana dah? Wih, gimana cara nembaknya? Ini, wow, langsung ngilang boy. Kita di mana boy? Kita nyangkut guys. Waduh, oke, ini dia Bapak Gila. Lu kemana? Wow, sini lu. Gimana nembaknya guys? Kita juga gak tahu guys. Dan kita bakal tembak-tembakin aja ya. Bodo amat, ini Bapak Gila mana? Lu di mana Bapak Gila? Oke guys, ternyata di sana dia si gembel guys. Dan kita bakal tembak. Ini tembakan kita mana dah? Oke guys, ini dia dan kita bakal tembakin Bapak Gila sampai meninggal guys. Bapak Gila lu curang Pak, gak mati-mati Pak. Weh gila lu, sini lu bertarung sama gua. Sini lu. Oke guys, kita bakal bertarung tanpa jurus guys. Karena kita adalah lelaki sejati ya guys ya. Dan ini dia, lu makan golden apple ya. Ini Bapak Gila curang guys, dia makan golden apple guys. Waduh guys, dia curang guys. Kan bener kan si gembel ini gak boleh golden apple Pak. Sini Pak. Oh my god, kita bakal bertarung. Oh my god, ini bakal keren sekali guys. Kita hampir meninggal guys. Oh sini lu Bapak Gila. Gua laserin lu. Ini Bapak Gila curang guys. Ulang Pak. Waduh, jangan pakai huluk Pak. Oke guys, kita bakal ulang dulu ya guys ya. Ini konslet guys. Gak bisa di air guys. Waduh ya, ini memang si Iron Man ini gak bisa di dalam air guys.
Dan ini keren sekali ya teman-teman. Dan kita bakal makan dulu sebentar. Oke guys, kita bakal tetap pakai Iron Man ya guys ya. Kita bakal tungguin Bapak Gila ini. Kita bakal bertarung sama si Gembel itu guys. Kalian komentar guys, siapakah dari kita berdua yang paling keren ya teman-teman. Karena di sini kita bakal bacain komentar kalian guys, siapa yang menang ya. Ini seru banget. Pokoknya kalian tonton aja video kita sampai habis guys. Dan ini Bapak Gila mana woi? Widi ini gak nge-cheat guys. Ini kalian bisa terbang. Memang ini pakai Iron Man ya guys ya. Dan ini keren sekali. Ini Bapak Gila mana? Dan ini dia guys. Oke pak, lu udah siapa? Malah pakai Spiderman si Gembel. Oke pak, hitungan. Lu jangan kreatif pak. Woi Bapak Gila, ini Bapak Gila curang dah. Oke guys, kita bakal tungguin Bapak Gila ya. Dan ini dia pak, lu udah siapa? Oke guys, kita bakal hitung sampai 3 1 2 3. Wow, gua leserin lu pak. Gua leserin si Gembel mental guys. Oke guys, kita bakal bertarung guys. Gak boleh kabur Bapak Gila. Sini Bapak Gila, tinju adu tinju Bapak Gila. Sini lu, mana jurus lu, mana lu, di mana Bapak Gila. Oke guys, kita bakal bertarung. Dia ngeluarin Spider-Man. Widih, langsung mental guys, langsung mental. Oke guys, kita bakal basmi ini si Bapak Gila ya. Dan ini wah gimana lu, mana ini laser kita guys, saya juga bingung guys. Wah gimana, wow, gilang lu. Ternyata ini mungkin gak bisa mati ya guys, saya juga kurang tahu. Nih Bapak Gila mana dah, malah di bawah si Gembel guys. Dan di sana ada apa? Oke pak, sini pak, kita berteman aja pak. Ngelawan ini pak, ada penjahat pak. Widih, ini cara turunnya gimana dah? Oke guys, kita bakal basmi ini ya guys ya. Dan ini dia guys, dan kita bakal bunuh ini si Gembel nih. Dan cara nembaknya gimana dah? Oke guys, sudah mati, meninggal. Widih, meledak guys. Oke guys, dan ini keren sekali guys ya. Pokoknya kalian harus coba mood ini, karena mood ini keren sekali teman-teman. Dan cara nembak, bisa gitu guys, bisa gitu pak, gimana pak, keren sekali pak. Oke guys, dan pokoknya kalian komentar ya guys, siapakah dari kalian ada yang memilih Iron Man. Nah di sini saya sukanya tuh pakai Iron Man karena Iron Man ini keren sekali guys. Dan Bapak Gila Spider-Man ya guys ya. Dan ternyata di sini pertandingannya seri, tidak ada yang menang. Dan mungkin sekian dulu episode kali ini ya guys ya, karena di episode kali ini nggak terlalu lama ya pak ya. Dan kita bakal penutupan. Oke guys, mungkin sekian dulu episode kali ini ya guys ya, karena kita juga sudah menyelesaikan beberapa baju-baju superhero yang keren ini. Pokoknya kalian komentar apakah dari kalian ada yang suka sama superhero salah satu dari ini. Kalian komentar sebanyak-banyaknya guys ya. Dan misalkan ada saran lain lagi, kita di next episode bakal bikin apa lagi, atau kita bakal ngevlog gimana lagi, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya guys. Dan mungkin sekian lebih sekali ini. Jika kalian gak ketawa, kalian bisa baca yang ketawa. And that's my bruise. Bye-bye.